Shalom saudara, pernahkah saudara berada dalam kondisi di mana saudara harus mengasihi walaupun disakiti? Itu adalah salah satu kondisi yang sangat sulit yang kita alami dalam hidup ini. Namun ketika kita memandang kasih Kristus, maka Dia yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengasihi mereka. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara, janganlah kita menghakimi mereka yang telah menyakiti kita, melainkan berdoalah bagi mereka dan pandanglah kasih Kristus, maka kita akan dikuatkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.